Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video Zona Bogor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Saat ini aku sedang berada di kawasan Gunung Mas Puncak Bogor dan akan staycation di area glampingnya. Sebelumnya aku mau check-in dulu nih. Saat check-in ada deposit senilai 100.000 yang nantinya bisa diambil kembali saat check-out jika tidak ada kerusakan ataupun kehilangan barang dalam tenda tersebut. Setelah check-in, kita akan diantarkan oleh staf yang bertugas sampai depan tenda. Oh ya, tiket masuk kawasan Gunung Mas sudah include ya, jadi masuk ke kawasan Gunung Masnya gratis. Tinggal bilang aja sama petugas di depan kalau kita nginep di sini dan tunjukkan invoice-nya. Tips saat berkunjung ke Gede Riverside. Yang pertama, bawa perlengkapan sholat bagi yang muslim karena musholahnya itu jauh banget, apalagi jarak dari Gede Riverside menanjak. Lumayan kan ya kalau sholat 5 waktu naik turun. Jadi zoner bisa sholat di depan tenda gitu loh, tinggal bawa sejadah dan perlengkapannya aja. Yang kedua, bawa bekal. Ini wajib sih ya buat ngemil. Yang ketiga, bawa uang cash yang cukup karena kebanyakan sistem pembayaran di sini masih menggunakan cash. Dan yang keempat, bawa payung. Ini sebenarnya penting gak penting sih ya, tapi just in case aja kalau tiba-tiba hujan deras terus kebelet pengen ke toilet, karena toiletnya kalau saga itu agak jauh dari tenda, lumayan kuyup. Selamat datang di wisata Agro 8 Gunung Mas Puncak Bogor. Glamping yang ada di Agro Wisata Gunung Mas ada dua jenis. Yang pertama ada glamping Pangrango, yang kedua ada Gede Riverside. Nah, Gede Riverside terbagi menjadi dua jenis, ada Acacia untuk tipe VIP dan Saga untuk tipe biasa. Yang membedakan antara Acacia dan Saga hanya kamar mandinya aja. VIP toiletnya private dan Saga toiletnya sharing. Nah, ini dia tenda yang aku sewa dengan tipe Saga. Tipe Saga ini toiletnya sharing ya. 2 toilet untuk 5 tenda. Kapasitas tenda Saga ini muat sampai maksimal 4 orang. Setiap masing-masing tenda dilengkapi dengan 1 buah meja dan 4 bantal duduk. Di dalam tenda sudah dilengkapi dengan 3 buah kasur matras dengan masing-masing bantal yang menempel. Ada 2 buah selimut dan 2 buah handuk. Di tenda ini juga sudah disediakan fasilitas listrik seperti colokan dan lampu depan untuk penerangan masing-masing tenda. Untuk komplementnya ada 2 buah air mineral, 2 buah sendal, dan juga perlengkapan untuk mandi seperti sabun, sampo, pasta gigi, dan juga sikat gigi. Nah, ini penting sih bawa sejadah buat muslim, jadi bisa sholat di depan tenda seperti ini. Sekarang mari kita lihat toilet sharingnya seperti apa. Nah, ini dia toilet sharingnya. Ada 2 buah kamar mandi,
Sisi kiri WC-nya duduk dan sisi kanan dengan WC jongkok. Di tengah-tengahnya ada wastafel. Di dalam kamar mandinya sudah dilengkapi dengan water heater dan juga shower. Tenda VIP ada 5, posisinya dekat jembatan ini dengan toilet private masing-masing tenda 1 toilet. Selebihnya sih tenda biasa aja. Ini dia toiletnya. Masing-masing toilet ada wastafelnya, WC duduk dengan water heater. Untuk tipe glamping Pangrango yang satu ini, kapasitasnya 4-8 orang. Glamping yang satu ini toiletnya sharing dan lebih luas dari gede Riverside. Ya iyalah ya, udah kelihatan kan? Ini untuk toilet glampingnya ada 4 buah toilet, 2 untuk pria dan 2 untuk wanita, dilengkapi dengan tempat wudhu. Sama dengan tipe gede Riverside, toiletnya ada WC jongkok dan ada WC duduk. Saga 1-4 itu menurut aku lebih private ya, karena posisinya kayak lebih private aja gitu. Aku pikir tuh tadinya ini adalah area VIP, ternyata ini adalah area saga alias tenda biasa. Di beberapa titik sudah disediakan jalan untuk menuju ke arah sungai. Jadi jalannya udah lumayan bagus lah ya untuk turun ke sungai. Karena yang seru ngecamp di sini tuh selain berada di pinggir aliran sungai seperti ini, zoner bisa turun langsung ke sungai untuk merasakan sensasi dinginnya air di kawasan puncak. Apalagi kalau zoner bawa anak, dijamin sih anak pasti happy banget main air di sungai. Ya, walaupun gak bisa lama-lama ya, bisik kaburusan. Ini suasananya candu banget sih. Apalagi campingnya gak mesti effort diriin tenda dulu. Tinggal bawa perbekalan aja. Walaupun aliran sungainya ramah anak, tapi tetap ya, kalau bawa anak mesti ekstra dipantau. Karena tendanya lumayan tinggi dan banyak tali dari tenda, pokoknya harus lebih hati-hati aja kalau bawa anak. Kita main masak-masakan aja deh ya, buat makan malam dengan perbekalan yang ada. Bikin yang hangat-hangat dulu ya. Karena di Saga nggak ada amunitis seperti teko listrik, teh, dan kopi. Jadi kita mandiri aja kali ya, bikin sendiri. Mie instan emang paling cocok sih dibawa saat camping. Sebenarnya ada resto dan banyak warung sih di Gunung Mas. Cuma aku milih bekal aja biar berasa gitu vibes campingnya. Sekarang mari kita ngegrill. Tapi ini bukan ngegrill sih ya, lebih ke menumis. Ya udahlah ya.
makan di depan tenda sambil menikmati suara air sungai yang mengalir, menikmati pemandangan sekitar, udara yang sejuk. Beh, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oke, lanjut main masak-masakan lagi ya. Suasananya berkabut dan turun hujan. Masya Allah, berkah, amin. Walaupun hujan, tendanya proper banget, dilapisi plysheet 2 lapis. Sesek lah ya, lamun ceparang Sunda mah. Oh ya, untuk tipe saga ini udah include sarapan ya. Sarapannya adalah nasi goreng dilengkapi dengan 1 buah telur mata sapi, ada saus, timun, dilengkapi dengan sendok dan juga tomat. Setelah sarapan, mari kita lanjut jalan-jalan di Tea Bridge, menikmati indahnya pemandangan kebun teh dari atas jembatan. Masih pagi nih, masih jam 9 lewat, jadi masih sepi banget. Tapi kalau misalkan weekend atau agak siangan dikit nih di weekdays, pasti rame. Sebenarnya banyak banget nih aktivitas yang bisa dilakukan di Gunung Mas ini. Di video sebelumnya, aku juga udah pernah bahas. Buat yang belum tonton, bisa langsung klik link yang ada di pojok kanan atas. Zener di sini bisa berkuda, sewa sepeda listrik, ATV, offroad, flying fox, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video Zona Bogor sampai selesai. Dukung terus channel Zona Bogor dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.